Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Jumpa lagi bersama Cah Andalan dan Pak Deandi, bengkel andalan di sini ya. Pada kesempatan kali ini kami mau berbagi tentang cara naik mesin ya, naik mesin milik Mitsubishi Colt T120 tahun 73 ya. Yang kemarin telah kita rakit mesinnya, dan ini naikkan mesin sendiri guys, Pak Deandi. Saya cuma awar-awar. Ini dari belakang sudah dapat di dudukan ya. Saatnya kita dongkrak yang di depan. Dongkrak di depan naik. Naik asbalaknya ini biar terbaut di dudukan sesisnya sini ya, kanan kiri ada dua baut kanan, dua baut kiri ya di balak. Nyambung juga. Dikit demi dikit, perlahan naik ya, kita dongkrak. Naik sedikit, kita ganjal di dudukan balaknya. Lalu kita ganti majukan di landasan hidrolis dongkraknya. Biar semakin naik. Lalu kita pindah ganjal di bagian karter olinya. Kita ganjal, kita turunkan dongkrak, kita ganti dongkrak. Biar lebih semakin naik terus ya. Ya, ganti dongkrak agar naiknya lebih tinggi ya. Ya, dudukan mesin ya sudah mepet di chassis kancing. Ini sudah terkancing, tinggal kita kencangkan. Yang sebelah kanan kita kancing juga, dua bautnya pengancing balok penyangga mesin. Ya, setelah terpasang baut, dua baut pengancing balknya yang dapat chassis, lalu kita kencangkan. Ya, cuma 2 menit setengah mesin sudah naik ya. Itu pun dinaikkan sendiri ya. Nih, engine sudah naik. Engine berikut persnelengnya ya, sudah naik. Ini adalah milik Mitsubishi Colt T120 tahun 73. Semoga sedikit sharingnya bermanfaat. Salam sukses untuk berlover. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.